serta afdol kalau tak datang berziarah ketiga makam utama. Pertama yang ada makam Raja Aji di Langgar, Raja ke-7 dan merupakan putra penerus dari Raja Aji Makota. Hai guys, sekarang aku udah nyampe di makam Raja Mahkota Islam Aji di Langgar. Ayo, langsung nanti kita masuk guys. Ini pertama kali aku kesini guys. Nah sekarang aku memasuki makam Sultan Aji di Langgar. Let's go. Makam pertama yang dituju adalah makam Raja Aji di Langgar, putra dari Raja Aji Makota, raja yang memerintah di Kerajaan Kutakartanegara pada tahun 1600 sampai 1605. Bangunan kubah yang menjadi pelinduk berbentuk seperti umumnya kubah, beratap prisma tanpa dinding dan berpagar rendah di sekelilingnya. Warna kuning mendominasi tempat ini, sebuah warna yang memang diidentikkan dengan Kerajaan Kutakartanegara. Nah, makam berikutnya yang dituju adalah makam Raja Aji Makota, raja yang memerintah pada tahun 1525 hingga 1600 hanya berjarak beberapa meter dari makam Raja Aji di Langgar. Lokasinya sedikit agak naik dan terpisahkan oleh bangunan berbentuk pendopo terbuka yang cukup luas. Sudah di tempat wisata nih, kayaknya tempat wisata sudah ya, jahitan layar. Nah kita lihat sekelilingnya nih, di sini rame banget loh guys, ada kayak villa-villa kayak gitu nih, villa kalau misalnya kalian mau nginap nih, coba dilihat ya dari jauh aja. Nih ada, oh my god, bagus banget tuh, udah ada kasurnya, udah ada TV-nya, lengkap banget tuh. Wah, udah lengkap ya, udah lengkap banget. Terus tuh di sini ada banyak tempat-tempat penginapan, terus di bawah ini jurang, dan lebih bagusnya tuh di sini guys, sini ya. Nah ini di jahitan layar ini ada ini guys, jadi kalau malam ini nyala, soalnya ini lampu tuh lighting. Kalau mau nyantai-nyantai bagus banget di sini. Dan di sini juga di sebelah kiri aku ada tempat kafe-kafe, kalau misalnya kalian pengen ngumpul-ngumpul bareng keluarga atau teman-teman kalian boleh banget tuh. Lihat tempatnya bagus banget ya. Oh my god, siapa yang pengen kesini, ayo buruan kalian ke jahitan layar mumpung ini baru-barunya, belum tapi banyak orang. Tapi di sini kalau misalnya weekend itu rame. Jadi kita bakal lihat ke kafenya, yuk let's go. Sekarang kita bakal masuk ke tempat villanya. Gimana nih, yang di ujung yang paling bagus lah. Ini mbaknya. Mbaknya terlalu laju jalannya, capek. Ikutin. Nah ini lampunya bagus banget ya guys. Ini dibuka semalam berapa mbak? Oh berarti kalau hari-hari biasa itu 500, tapi kalau weekend itu 750 per malam ya? Nah kita bisa masuk yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah
pasti kalian mau masuk ya. Penasaran nah, ini rumahku, perkenalkan ini jahitan layar. Jadi kalau kalian mau nginap boleh di sini. Nah, bagus banget, udah tersedia kasurnya, terus ada TV-nya nih, lihat. TV ada antenanya. Ini aku jual di TikTok Shop namanya apa? Nah, lihat. Nih ada kayak hotel banget ya. Terus kita buka yuk. 1 2 3. Wah, bagus banget. Ah! Ih, bagus banget sumpah ini. Oh my god, oh my god, this is my kerja. Aku sangat bahagia banget di sini. I love you. Gaya guys, sebentar deh. Oh, lainnya. Kita wow. Wow, bagusnya pemandangannya. Worth banget sih menurut aku, 500.000. Terus tuh kalau hari weekend itu 7,5 worth it banget ya. Sekarang aku mau nunjukin kalian WC-nya. Nih WC-nya kita buka dulu. Guys, karena di sini kan tempatnya sangat-sangat bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyantai sambil nginap, terus tuh kalian pengen kayak ke kafe, di sini udah lengkap banget. Nah, kita bakal berkunjung, di situ ada kayak tayo-tayonya gitu, guys. Tapi ini masih direnovasi, belum jadi full. Tapi nanti bakal ini kayak dipanggil. Nah, nanti kalau misalnya kalian jalan-jalan ke sini udah ada space buat foto-fotonya, terus tuh bunga-bunganya. Oh, di sini ada live musik juga ya ternyata tuh. Kalau kalian pengen karaoke-karaoke kayak gitu. Terus itu di sini ada, oh my god, ini kreatif banget ya, ada kembang-kembangnya kayak gitu, lucu banget, guys. Sumpah aku baru pertama ke sini, tapi kayak tempatnya tuh kayak model ini, ngerti enggak sih, kayak di Bali, nuansa Bali, bener-bener nuansa Bali tuh. Kalau kalian anak muda, kalian mau ke kota lama, kejahitan layar sini deh. Nah, kalau tadi villa yang di belakang aku tuh kan harganya udah kalian tahu. Nah, tapi kalau yang di sini space-nya lebih kecil, guys. Itu di bawah aku sama, kurang lebih sama untuk modelnya, tapi kalau yang di sana agak gede. Tuh. Guys, sekarang aku mau ke villa yang ada di bawah, ternyata bisa masuk. Tadi aku udah izin juga. Kita bakal ngeliat gimana sih kalau di bagian bawah itu villanya. Tadi kan di atas udah tuh yang space-nya agak gede. Kalau ini space-nya agak kecil katanya. Layar di situ titik pertama, ini yang kedua dan itu yang ketiga. Tuh, kita langsung ke sana, guys.
guys, akhirnya buat teman-teman makasih banyak yang udah nonton vlog aku. Aku mau lanjut lagi ke rute selanjutnya. Pokoknya buat kalian jangan lupa subscribe, like dan komen YouTube-nya Hasrinda Basri. Jangan lupa kalau misalnya kalian ada requestan tempat yang ada di Kalimantan, jangan lupa komen di bawah ya. Bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.